Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini, Bude mau membuat yang seger-seger. Cocok banget dimakan di saat cuaca panas seperti sekarang ini. Tahu gejrot yang rasanya pedas, manis, asam, seger. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Siapkan tahu pong, Bude memakai kira-kira 10 buah, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, dan juga air asam jawa. Haluskan cabai tingkat kepedasan sesuai selera. Setengah siung bawang putih, 8 siung bawang merah. Ini bawang merahnya dipotong-potong supaya mudah dihaluskan, dan juga garam. Sambal sudah halus tapi masih bertekstur seperti ini. Kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris-iris supaya mudah dihaluskan. Masukkan 3 sendok sayur air asam jawa. Kemudian potong-potong tahu. Diaduk-aduk supaya tercampur merata antara tahu dan sambalnya. Tahu gejrot sudah siap santap. Cocok banget dimakan di saat cuaca panas seperti sekarang ini. Teman-teman wajib coba loh. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa dukung channel Bude dengan like, komen, share, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Bude. Untuk ide jualan bisa dikemas dalam gelas cup seperti ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Bude sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.